Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjara ya teman-teman. Kita gunakan semut T2 bila sarangnya kosong. Nah, sebelumnya aku sudah chat temanku Chris Ragasukma dan aku minta RS dan dia kasih koordinat di pesan. Kita ubah terlebih dahulu skinnya. Nah, kalau skin sarang ini sarang anggrek, ialah serangan semua semut tentara bertambah 0,5%, seperti itu kita pakai. Lalu kita teleportasi ke sarang si Chris Ragasukma. Nah, kita teleportasi ke sini. Tidak perlu diintai. Kita lihat ya perbedaan unit pro sama unit 1. Sebelumnya kita setting-setting dulu ya. Kita gunakan semut pembawa dulu. Ini seharusnya formasi penembak ya, dikarenakan aku lagi bikin konten, jadi kita rombak dulu formasinya. Semutnya pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Gunakan semut T2. Serangkanya ini. Nah, seperti itu. Lalu kita coba serang ya. Pakai unit pro dulu. Nah, kita serang pakai unit pro. Wih, dapat 11 m. Kita serang lagi pakai unit pro ya. Katanya dia pakai anti perisai, jadi jangan diintai katanya. Sarangnya sudah dikosongkan. Mantap. Nah, kita coba serang pakai unit 1 ya. Nah, perbedaannya kelihatan kan? Kita coba serang lagi pakai unit 1 ya teman-teman. Kita tunggu dia mulihkan dulu atau gimana. Kita coba serang lagi pakai unit 1. Jadi perbedaan unit pro sama unit 1 ialah terletak di apanya ya? Terletak di dapat honenya atau tidak, kalau menurut saya. Seperti itu. Kita tunggu sarangnya dipulihkan dulu ya. Sudah dipulihkan. Kalau orang yang sudah ngerti itu enak, kalau kita mau jare resource-nya juga. Mantap ya, lumayan ya. Seperti itu. Kita coba lagi pakai unit pro. Kalau
pakai unit pro itu dapat one 1M, kalau tidak pakai unit pro one nya kosong ya. Jadi kalau mau jarak resource one nya gak mau ke jarak, kita bisa pakai unit 1. Kalau mau sambil ngejar one kita bisa pakai unit 2, unit kamu sama one kita bisa jarak pakai unit pro ya. Kita terbangin saja. Untuk videonya segitu dulu ya. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.